بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قبل أن نبدأ اترك أي شيء، اترك كتاب، اترك الهاتف، اترك كل شيء، انتبه معي يا شيخ، اترك هذا، اغلق الكتاب، نعم. تطبقني، فقوس مع الشيخ. نعم. الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله. Fadilah Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, tentunya berisi pujian dan pujaan kepada Allah azza wajalla dan juga persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan. Al martabah al ula al Islam. Tingkatan yang pertama dinamakan dengan Islam. Al-martabah ats-tsaniyah al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Al-martabah al-ula al-islam. Al-islam arkan al-islam 5. Tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan Islam ini memiliki 5 rukun. الأول شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Rukun yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Artinya bahwa tiada zat yang pantas untuk disembah dan kita berikan ibadahnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jangan bicara. Atena telefon. HP-nya boleh ditaruh di sini di depan. Telefon. Boleh pinjam HP-nya? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Oh, nah, ajlis wala. Duduk di depan. Syahadat alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan alaihi salatu wassalam huwa 'abdun la yu'bad wa rasul la yukadzab alaihi salatu wassalam. Dan syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Al-thani iqamah salat. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Al-thalith ita'az zakah. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Al-rabi' shaum ramadhan. Rukun yang keempat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Al-khamis hajj baitillah al-haram liman istata'a ilaihi sabila. Dan rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Arkan al-iman 6. Rukun iman ada 6. Rukun al-awwal an tu'mina billah. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Al-thani al-iman bil malaika alaihimus salam. Rukun yang kedua beriman kepada para malaikat. الثالث الإيمان بالكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. Rukun yang ketiga adalah beriman pada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah. الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Rukun yang keempat adalah beriman kepada para nabi dan para rasul. الخامس الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. Rukun yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yaitu segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. As-sadis al-iman bil qada'i wal qadar. Rukun yang terakhir, yaitu yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Al-martabah thalitha hiya al-ihsan. Rukun yang tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan agama Islam adalah ihsan. Al-ihsan ruknun wahid. Al-ihsan memiliki satu rukun. وتحت هذا الركن أعلى مرتبة هي مرتبة وعبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Satu rukun ini memiliki dua tingkatan dan tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan para anbiya dan para rasul عليهم الصلاة والسلام. أن تعبد الله عبادة رغبة وحب
وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى. Yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan dan juga kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Idza lam tastati' al-wusul ila hadhihi al-martabah la yumkin an takhruj 'an al-martabah al-thaniyah. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakan tingkatan yang pertama, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita berusaha untuk berada pada tingkatan yang kedua. Naam. Al-adilla ad-dalil 'ala arkan al-islam wal iman wal ihsan. Tingkatan yang kedua tadi adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut. Adapun hadis Jibril alaihi salam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang tingkatan agama Islam adalah hadis Jibril alaihi salam. Hal hadza ad-din al-islami din la'ib? Apakah agama Islam adalah agama yang diisi dengan banyak bermain? Ay ahad yatakallam bila dalil? Semua orang bisa berbicara tanpa dalil? La yumkin. Tentunya tidak mungkin. Law kull insan yatakallam bila dalil asbah hadza ad-din din la'ib, laysa din haq. Kalau seandainya setiap orang berhak berbicara tentang agama ini, maka sebetulnya agama ini adalah agama yang main-main dan bukan agama yang hak. Idza labud annana nadhkur ad-dalil min al-kitab was-sunnah 'ala kull ma naqul. Wajib bagi kita untuk berdalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal yang kita ucapkan. هل يمكن أن نفهم القرآن؟ Apakah mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran? يمكن أو لا يمكن أن نفهم القرآن فقط الذي يفهم القرآن هم يعني بعض خاصة الناس. Mungkin atau tidak mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya bisa difahami oleh sekelompok tertentu saja? نعم يمكن أن نفهم القرآن. Jawabannya iya, kita bisa memahami Al-Quranul Karim. ما الدليل؟ Apa dalilnya? الدليل في القرآن. دليلnya di dalam Al-Quran. كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. إذا هذا القرآن أنزل ليس فقط نقرأ ونتدبر ونفهم معاني ونعمل بالقرآن. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebuah kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan dengan penuh keberkahan dengan tujuan agar mereka mentadaburi dan memahami isi Al-Quranul Karim. Ya. Kalau begitu, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu tidak hanya sekadar dibaca, akan tetapi juga sangat mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan baik dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan mudah. La yujad ibadah يختص بها بعض الناس دون بعض. Tidak ada ya ibadah di dalam syariat Islam yang hanya dikhususkan untuk sekelompok manusia saja tanpa yang lain. إذا عبادة يشترك فيها كل الناس. Karena jika berkaitan dengan ibadah maka semua manusia masuk di dalamnya. ما يمكن أن بعض الناس هم الذين ينظروا في معنى القرآن والبعض الآخر لا ينظر في القرآن. أعوذ بالله. Tidak mungkin hanya sekelompok orang saja yang bisa memahami isi Al-Quran sementara orang-orang yang lain tidak bisa memahami isi Al-Quran. Tentunya ini sangat jauh sekali. Saya berlindung kepada Allah dari pemahaman seperti ini. Bal anna Allah subhanahu wa ta'ala dhamma man yaqra Al-Quran bila tadabbur wala amal. Wakadhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sekadar bacaan saja tanpa tadabbur dan juga mengamalkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mencelanya. Idzan ad-din al-islami din wadih atau din ghamidh? Agama Islam apakah agama yang jelas atau agama yang gelap tidak bisa difahami? Din wadih. Agama yang sangat jelas. Din sahal. Agama yang mudah. Din fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah. Din haq. Agama yang haq. Yad'u kullan nas ila ad-dukhul fi hadha ad-din wa ta'allam ad-din wal 'amala bih. Mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, mempelajarinya dan mengamalkannya. Tayib. Hal as-sihr min ad-din? Apakah sihir bagian dari agama Allah? Na'am aw la. Jawabannya iya atau tidak? Na'am. Ada yang menjawab iya? Ma hukum as-sahir? Apa hukum bagi penyihir? As-sahir 'abd 'ind man? Penyihir itu hambanya siapa?
As-sahir 'abd 'inda asy-syaitan. Para penyihir adalah hamba para setan. Wa madza yurid as-sahir? Dan apa yang diinginkan oleh penyihir? Yurid an yu'abbida an-nas ila asy-syaitan. Ingin mengajak manusia untuk menyembah para setan. Idzan as-sahir yakfur kufur akbar. Seorang penyihir dia telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. Wa yakdzib law qala annahu yusalli kadzdzab. Dan para penyihir adalah para pendusta kalau seandainya dia menyangka bahwa mereka melaksanakan salat. Na'am huwa yusalli lakin lisyaitan. Boleh jadi dia melaksanakan salat tapi salatnya itu untuk setan. Syil jawal. HP-nya dimasukkan. Na'am. Idzan akhtar adu 'indana huwa as-sahir. Musuh yang paling berbahaya bagi kita adalah para penyihir. Li'anna as-sahir ya'mal ma'a man? Karena para penyihir sebetulnya mereka sedang bekerja untuk siapa? Ya'mal ma'a as-syaitan. Bekerja untuk setan. Tayyib. Hal yumkin an narda bis-sihr? Apakah mungkin bagi kita ya ridho terhadap perbuatan sihir? Man yarda bis-sihr hukmu hukm as-sahir. Siapapun yang setuju dengan sihir, yang ridho dengan sihir, maka hukum dia sama dengan para penyihir. Hal nakhaf min as-sahir? Apakah kita takut kepada sihir? La. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala qul wa la yuflihu as-sahir haitsu ata. As-sahir la yuflih wallahi abadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak akan mungkin para penyihir itu mendapatkan kebahagiaan, ya. Demi Allah kata beliau bahwa para penyihir tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun atau selamanya. Hal as-sahir yu'alij min as-sihr? Apakah para penyihir itu bisa menyembuhkan dari sihir? Na'am aw la? Jawab iya atau tidak? La. Limadha? Tidak. Kenapa? Huwa yasna' sihr jadid. Kana al-marid 'indahu sihr wahid wa ja'a hadha yakdhib yaqul annahu yu'alij زاده سحر فوق سحر اصبح المريض عنده اكثر من سحر. نعم. Yang ada tidak mungkin penyakit sihir itu disembuhkan oleh sihir. Justru yang terjadi adalah sihir di atas sihir, ya. Yeah. Itu yang banyak terjadi. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkan dari penyakit sihir karena sihir tidak bisa menyembuhkan. يعني مثاله عندنا مريض مقطوع له يد. Contohnya misalkan ada seorang yang sakit ya pada tangannya. ذهب الى الطبيب. Kemudian dia mendatangi dokter. فبدل ان يعالج اليد الاولى قطع اليد الثانيه. هذا الساحر يزيد السحر سحر. Yang seharusnya dia menyembuhkan tangannya yang harus diimputasi yang pertama, justru malah dia akan memutuskan untuk memotong tangannya yang kedua. Seperti inilah kurang lebih kerjaan orang-orang penyihir. هل تظن ان الساحر يساعدك هكذا؟ Apakah kita menyangka bahwasanya para penyihir itu membantu kita dan menolong kita begitu saja? La, as-sahir la yusa'id al-marid hatta yushrik al-marid billah subhanahu wa ta'ala wa yataqarrab ila asy-syaitan. Para penyihir itu tidak akan mungkin bisa membantu orang yang sakit kecuali dengan imbalan agar mereka menyekutukan Allah azza wa jalla dan menyembah setan. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiya bis-sihr? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ridha terhadap perbuatan sihir? La. Tidak. Indana fi syar' anna as-sahir la bud anna as-sultan yunaffidh fi al-hadd wa huwa ايش? Al-qatl. Di dalam agama Islam, ya, para penyihir itu harus diterapkan sanksi oleh pemimpin, yaitu dibunuh. Fala bud annana nuhadzir an-nas min asy-syirk min as-sihr. Kita harus ya mengajak manusia untuk berhati-hati agar menjauhi perbuatan sihir. Hal al-muslim bihaja lis-sihr? Apakah seorang muslim butuh terhadap sihir? La. Tidak butuh sama sihir. Limadha? Kenapa? Limadha? Kenapa? Karena 'inda quwwat al-iman. Karena dia memiliki iman yang kuat. Ta'alluq billah subhanahu wa ta'ala. Memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Idzan la bud wajib ala ummat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tuhadzir
من الشرك والسحر كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. Maka wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati manusia dari perbuatan sihir dan juga perbuatan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labud an nuslih al mujtama'. Kita harus berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Li'annana labud an nakun muslihin la mufsidin. Was-sahir mufsid wal muslim muslih. Karena kita semua harus menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara para penyihir adalah orang-orang yang merusak. Dan seorang muslim harusnya memiliki sikap yang memperbaiki kondisi tersebut. As-sahir yufarriq bainal mar'i wa zawji. Para penyihir itu dapat memisahkan antara suami dari istrinya. As-sahir akbar darar al-mujtama'. Para penyihir sebetulnya adalah bahaya yang paling besar yang menimpa sebuah komunitas masyarakat. Fa anta man yahfazak? Siapa yang menjaga Anda? Man yahfazana? Siapa yang bisa menjaga Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Man biyadihi jalb al-manafi' wa daf' al-madar? Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ashqan nas huwa as-sahir. Orang yang paling sengsara adalah para penyihir. Nah. 'Indana man yukhalif hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. يعني مثلا لو قلنا اننا اليوم نريد ان نصلي صلاه العصر 6 ركعات ما رايكم؟ Contohnya misalkan jika seandainya ada orang yang mengajak kita pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan salat asar misalkan 8 rakaat. Mungkin? Apakah boleh? بمناسبة هذا الدرس اليوم نصلي العصر 6 ركعات ما رأيكم؟ Ini bertepatan dengan kajian kali ini ya. Sebagai tanda syukur kita melaksanakan salat asar 8 rakaat. Bagaimana pendapat antum? Mungkin. Apakah mungkin? لماذا لا? Kenapa tidak mungkin? هل يعاقبنا الله على الصلاة? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita gara-gara salat? لا. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala لا يعاقب على الصلاة. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghukum hambanya karena salat. لكن يعاقب الله سبحانه وتعالى على مخالفة السنة. Namun yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi hambanya ketika dia menyelisih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الدين ناقص او كامل? Agama ini sempurna atau kurang? كامل اذا لا نستطيع ان نزيد ولا ننقص. Kalau seandainya agama ini kita yakini bahwa dia telah sempurna, maka kita tidak akan bisa menambah ataupun menguranginya. Hal ad-din bil 'aql aw bin naql al-kitab was-sunnah? Apakah agama Islam ini dibangun di atas akal manusia biasa ataukah di atas Al-Qur'an dan sunnah? Ah bin naql bil kitab was-sunnah, la bil 'aql. Naam. Ya, agama Islam dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Man al-ma'sum? Siapa orang yang ma'sum yang terjaga dari kesalahan dan kekeliruan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asramahu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan beliau sebagai seorang ma'sum. Idzan kullu wahid yukhthi. Kullu wahid na'khudh min qawli wa natruk illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya, setiap orang bisa saja berbuat salah ya, dan kita boleh meninggalkan dan juga menerima perkataan seseorang kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal Allah subhanahu wa ta'ala an yurina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wallahu a'lam sallallahu wasallam ala nabiyya Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Akhir kata beliau berdoa memohon kepada Allah azza wajalla semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita yang hak dan mengaruniakan kita agar kita bisa mengikutinya dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang batil dan mengaruniakan kepada kita untuk meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik untuk kita semua. Fi soal, ada pertanyaan? Ha. Yujad ahad indahu soal? Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
بالأندلسي مو مشكلة. pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. نعم. silakan. berdiri. نعم. وفيكم. ويس. نعم. هل يفتقر العبد إلى العبد أو يفتقر إلى الله؟ Apakah seorang manusia membutuhkan manusia ataukah dia membutuhkan bantuan dari Allah? تفتقر إلى من؟ Apa kita merendahkan diri kita kepada manusia? إلى الله سبحانه وتعالى. Harusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. هل الصحابة كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أو يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء؟ Apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu hanya datang kepada Nabi untuk meminta doa atau didoakan? Ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat agar mereka berdoa memohon kepada Allah? يأمرهم بدعاء الله. Yang benar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memohon kepada Allah. Hatta عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة يقول أعني على نفسك بكثرة السجود لابد أنت تساعدني لا تتكل على المخلوق لا تفتقر إلى المخلوق افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan menjawab permintaan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada malah memerintahkan sahabat tersebut untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengangkat derajatnya dengan memperbanyak sujud. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tidak meminta kepada makhluk, tapi kita langsung meminta kepada Allah azza wa jalla. Idza yaftaqir al-makhluq ila al-makhluq hadha syirk. Jika seandainya seseorang ya merendahkan dirinya kepada makhluk yang sama sepertinya maka ini adalah perbuatan syirik. Ana mungkin aqul li hadha ud'u li bidun iftiqar. Bisa saja ya saya mengatakan kepada yang ada di hadapan saya doakanlah aku tanpa aku harus merendahkan diriku. Lakin law yaftaqir al-makhluq ila al-makhluq hadha syirik. Tapi kalau harus merendahkan diri kepada seorang makhluk yang sama seperti dirinya maka ini adalah perbuatan syirik. Ad-du'a ibadah. Doa adalah ibadah. La yumkin asrifu ila al-makhluq. Tidak mungkin saya memberikan atau meminta doa kepada makhluk. Ya'ti hadha ila al-imam. Ya. Rajul ya'ti ila al-imam, imam al-masjid. Seseorang contohnya misalkan seseorang ada yang mendatangi imam masjid. Wa yaqul annahu ta'ban, marid, mathalan bihi syai' min al-sihr aw al-mas. Dia mengadukan ujiannya misalkan dia sedang sakit atau misalkan sedang tertimpa sihir ataupun penyakit lainnya. Wa yaqul lil imam ud'u li. Kemudian dia meminta kepada imam masjid untuk mendoakannya. Asy yaqul al imam. Apa yang akan dikatakan oleh imam? Aqul khalas 'indi. Apakah imam mengatakan aman insyaallah? Ana ad'u lak. Saya akan mendoakanmu. Wa anta la tad'u. Dan engkau tidak perlu berdoa? Hah? Apakah seperti itu? A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. La, al-imam yaqul li hadzal rajul yaqul la bud an tad'u ant. Harusnya imam masjid ini mengarahkan orang yang tadi untuk langsung Anda berdoa kepada Allah. La bud taftaqir ila Allah. Harus Anda merendahkan dirimu kepada Allah. Anta du'a'ak mustajab akthar minni li'annak mubtala. Doamu lebih mustajab daripada aku karena engkau sedang diuji oleh Allah. La mani' ana ad'u lak wa anta tad'u li aidan. Tidak ada yang menghalangiku untuk mendoakanmu, tapi yang penting adalah engkau juga ikut berdoa kepada Allah. Ana faqir mithli mithlak. Saya adalah orang yang fakir, orang yang lemah. Saya sama sepertimu, tidak memiliki apa-apa. Wa hatta law da'awt lak la yustajab illa تزيل المانع من إجابة الدعاء عندك ممكن عندك مشكلة ممكن عندك نقص في التوكل ممكن عندك شرك ممكن عندك بدعة هذا الذي يمنع إجابة الدعاء عندك. Sangat mungkin bagiku untuk mendoakanmu akan tetapi boleh jadi ada penghalang yang menghalangi pengkabulan ijabah doaku ada pada dirimu boleh jadi
tawakkulmu kurang, boleh jadi engkau terjatuh dalam sebuah kesyirikan, tauhidmu kurang baik misalkan, maka di sini ada penghalang yang menghalangi ijabah doaku, harus engkau hilangkan terlebih dahulu. Man afdal? Mana yang lebih utama? Umar radhiyallahu anhu atau Uwais al-Qarni? Man afdal? Umar radhiyallahu anhu atau Uwais al-Qarni, mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Siapa? Hah? لا يمكن لو اجتمع كل التابعين لا يساوي فضل صحابي واحد. Tentunya Umar bin Khattab lebih mulia kalau seandainya seluruh kalangan para tabi'in dikumpulkan menjadi satu, tidak akan bisa mengalahkan keistimewaan Umar. Lakin arad an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayyin lin-nas anna hadha ar-rajul mustajab ad-da'wa lanu bar bi ummi. Idzan anta لو كنت بار بأمك تكون مستجاب الدعوة. هذا ليس أمر خاص بأويس رضي الله عنه رحمه الله. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sabdanya hanya ingin mengajarkan kepada manusia bahwa Uwais al-Qarni ya doanya dapat dikabulkan oleh Allah azza wajalla karena sebuah sebab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga bisa berlaku kepada kita, jika seandainya doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya terjadi pada Uwais saja. Mafhum? Bisa difahami? Idza ma yumkin annana natruk ibadat Allah. Tidak mungkin ya kita meninggalkan beribadah kepada Allah. نفتقر إلى الخلق. Kemudian merendahkan diri kepada makhluk. لكن أنت تصنع أشياء تكون بها بإذن الله مستجاب الدعوة. Ya. Dan yang jelas kita jika seandainya melakukan amalan-amalan saleh, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah azza wajalla. نعم. Soal. Ada pertanyaan yang lain? لا يوجد سؤال. Tidak ada pertanyaan. Idza la yujad su'al ma'na hadha qul amshi khalas. Naam. Kalau seandainya enggak ada pertanyaan berarti antum nyuruh ana untuk pergi, selesai. Naam. Mafhum idzan? Idzan la bud an nu'alliq al-khalq bil-khaliq aw bil-khalq. Ya. Kita harusnya mengajarkan manusia untuk menggantungkan dirinya kepada makhluk atau kepada sang pencipta. دعوة أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وياكم منهم تعليق الخلق بالخالق لا بأحد. دعوة أهل السنة والجماعة semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku dan antum semuanya dari golongan mereka, yaitu apa? Mengajak manusia agar menggantungkan diri mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم صلى الله على نبيه محمد وعليه وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا كل من كان سببا في إقامة هذا الدرس. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik untuk antum semua. Semoga orang-orang yang berpartisipasi untuk agar terciptanya kajian yang mulia ini, yang bermanfaat ini, semoga mereka diberikan ganjaran juga oleh Allah azza wa jal. Nah. Namsi. Ha. Khalas. الحمد لله جزاك الله خير وإياكم